bangun siala. Sebelum lanjut ke videonya, bantu subscribe channel ini agar sahabat bola tidak ketinggalan info menarik seputar Piala Dunia. Jamal Musiala, pemain muda yang membuat sejarah di Bundesliga Jerman ini, bermain untuk Bayern Munchen. Wonderkind timnas Jerman ini memiliki catatan fantastis bersama Bayern Munchen di musim ini. Meski di usianya yang baru 19 tahun, pemain muda ini mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Munchen. Tercatat di setiap pertandingan yang diikuti Munchen, Jamal Musiala hampir tidak pernah absen di setiap laga yang diikuti Bayern Munchen. Tercatat di musim ini pemain muda berbakat ini sudah tampil sebanyak 30 kali dan sudah membuat 5 gol dan 5 assist. Untuk pemain berposisi sebagai gelandang serang, hasil ini sudah sangat cukup baik dalam satu musim. Di Liga Champions sendiri, wonderkid ini sudah tampil sebanyak 8 kali dan sudah mencetak 1 gol bersama Bayern Munchen. Tidak heran jika pemain muda berbakat ini jadi rebutan dua timnas, yaitu Jerman dan Inggris. Pemain 19 tahun ini diperbutkan berkat penampilan yang serba bisa dan tajam. Jamal Musiala bisa diturunkan sebagai sayap ataupun gelandang serang. Sejauh ini, Bayern Munchen telah merasakan kontribusinya dalam 5 pertandingan Bundesliga, dan Musiala mampu mencetak 2 gol. Jamal Musiala lahir di Fulda, salah satu kota yang berada di Jerman. Akan tetapi sejak usia 7 tahun, Musiala pindah bersama keluarganya ke Inggris. Di Inggris tersebutlah pemain muda berbakat ini mulai menekuni bakatnya di dunia sepak bola. Sebentar saja berada di Akademi Southampton, pemain ini kemudian memancing perhatian Chelsea dan akhirnya berseragam The Blues. Ketika itu juga Jamal Musiala sudah bergabung dengan timnas Inggris U15, sedang akan bersama Chelsea. Musiala bertanding di Chelsea U18 ketika usia 15 tahun. Di usia 16 tahun, pemain berbakat ini kemudian ditransfer ke Bayern Munchen dan tampil apik di tim junior Bayern Munchen, sehingga akhirnya dimasukkan ke dalam skuad cadangan Bayern Munchen. Di level timnas, Musiala tidak hanya berkostum timnas Inggris, pemain 19 tahun ini juga kemudian dipanggil timnas Jerman U16 pada tahun 2018. Akan tetapi di tahun 2020 pemain ini membuat keputusan yang menghebohkan. Pemain ini memutuskan untuk memperkuat timnas Jerman senior. Keputusannya itu dikabarkan bukan tidak lain dikarenakan oleh sang ibu yang memang berwarga negara Jerman. Dan kelahiran pemain muda ini memang terlahir di salah satu kota di Jerman. Dari salah satu cintanya, Jamal Musiala tetap masih menyimpan kenangan bersama timnas Inggris. Masa kecil hingga tumbuh besar dirinya memang lebih banyak berada di Inggris. Di usianya yang masih sangat muda, Jamal Musiala kini salah satu wonderkid andalan timnas Jerman. Terbukti pemain ini sudah tampil sebanyak 6 kali dan sudah membuat 1 gol dan 1 asis bersama timnas Jerman di kualifikasi Piala Dunia. Berkat penampilannya yang fantastis di Liga Jerman bersama Bayern Munchen, nilai transfer pemain ini sudah mencapai 1.129.000.000, dikutip dari Transfer Market. Itulah sekilas data statistik dan profil Jamal Musiala. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Salam bola!